Jadi untuk semuanya yang pengen memesan bisa diaplikasikan dengan ruangannya, ruangannya muat atau tidak, pendukung atau tidak. Apabila ruangannya kecil, sempit, bisa dipesan yang model sudut. Kalau model seperti ini, yang model sudut tidak tersedia teman-teman, yang model jari-jari seperti ini. Kita tersedia yang model blok atau model tertutup seperti ini ya. Jumpa dan ketemu lagi teman-teman semuanya, Sobat BMC dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini kita akan men-spill satu set kursi tamu minimalis lagi ya teman-teman. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini kita mendapatkan order dari Kabupaten Tegal teman-teman. Untuk kursi ini mempunyai formasi 3211 dan tetap memakai bahan full kayu jati ya teman-teman. Nah, seperti apa untuk model, ukuran, dan beserta harganya teman-teman, jangan di skip-skip ya untuk videonya. Jangan lupa juga untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe teman-teman untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang. Yuk langsung saja kita ke videonya. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kursinya adalah kursi minimalis bola ya teman-teman, bola jari-jari seperti ini. Nah, untuk kursinya ini mempunyai formasi 3211 plus meja seperti ini teman-teman, dengan finishing melamin gloss sesuai dengan contoh yang diminta tentunya. Untuk finishing tetap kita sudah mencampur dan menambahkan obat anti hama teman-teman supaya barangnya bisa lebih awet. Jadi untuk semuanya yang pengen pesan furnitur dari BMC Jepara nggak usah ragu, karena yang jelas barangnya bisa lebih awet tentunya, semoga saja ya. Oke, jadi kursinya ini tetap memakai bahan full kayu jati dengan ukuran yang lumayan besar, karena dengan formasi 3211 plus meja seperti ini tentu membutuhkan ruangan yang cukup luas teman-teman. Nah, untuk ruangan yang dibutuhkan kursi seperti ini kurang lebihnya 3,5 meter x 3 meter ya, karena formasinya lumayan besar dan posisi mejanya ada di tengah seperti ini teman-teman semuanya. Untuk kursi ini bisa dipesan walaupun tanpa busa ataupun pakai busa ya, karena spesial kali ini permintaannya pakai busa, cuman kita belum pasang ya, kita pengen memperlihatkan terlebih dahulu kalau belum pakai busa itu seperti apa. Nah, kursi ini tetap memakai bahan full kayu jati dengan dudukan model gambangan seperti ini teman-teman, yang tentunya bisa dipakai, bisa digunakan walaupun tanpa busa. Untuk tinggi kursi ini kalau tanpa busa ini kurang lebihnya 33 atau 35 cm ya teman-teman. Jadi kalau semisal ditambah dengan busa 5 cm ini menjadi 38 sampai 40-an kurang lebihnya. Jadi lumayan nyaman, kalaupun tanpa busa sudah nyaman seperti ini, seperti yang sudah saya pakai seperti ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semuanya, kita coba pasang dulu busanya ya supaya lebih matching, lebih bagus. Nah, kita pasang dulu busanya teman-teman. Oke, ini permintaan dari pembeli kita, busanya ini pakai bahan kulit Oscar ya. Jadi untuk keunggulan kulit Oscar itu tidak tembus air teman-teman, apabila nanti ketumpahan air atau air minum atau sayuran atau apa gitu teman-teman. Jadi seperti ini. Untuk busanya tebal 5 cm, sudah dikasih resleting seperti ini teman-teman, bisa dibongkar pasang tentunya ya. Nah, bisa dibongkar pasang seperti ini busanya ya. Oke, untuk bantal peluknya seperti ini dengan jumlah 6 pcs ya, setiap satu setnya ini dengan formasi 3211 ini dikasih bantal 6 pcs. Nah, untuk model variasinya seperti ini, dikasih seperti pita-pita seperti ini teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman, kita coba pasangkan dulu. Nah, jadi seperti ini teman-teman, setelah kita pasangin busa ya. Jadi untuk model busa dan bantal peluknya ini permintaan dari pembeli kita,
ini memakai bahan kulit Oscar, teman-teman. Nah, sekali lagi untuk teman-teman semuanya yang pengen pesan beserta busanya bisa pilih bahan ya. Jadi selain memakai kulit Oscar seperti ini, kita juga melayanin pakai bahan kain, teman-teman. Karena memang setiap bahan itu mempunyai fungsi dan keunggulan masing-masing, teman-teman. Seperti kulit Oscar ya, teman-teman. Jadi kulit Oscar itu keunggulannya tidak tembus air. Jadi apabila nanti ada tamu anak kecil menumpahkan air minum atau sayuran atau apapun, itu aman, teman-teman. Jadi kita tinggal lap pakai handuk yang bersih, sudah bersih kembali. Nah, untuk yang suka bahan kain, nggak suka bahan kulit Oscar, bisa kita layani dengan warna sesuai permintaan tentunya. Karena kita sistemnya pesan baru kita proses, teman-teman. Tidak ready stock, jadi bisa sesuai permintaan. Nah, untuk kursi ini dengan formasi 3211 plus meja seperti ini mempunyai ukuran yang cukup besar ya, teman-teman. Karena ukuran yang dudukan 3 dengan formasi yang 3 ini mempunyai panjang kurang lebihnya 170, dan untuk yang dudukan 2 seperti ini kurang lebihnya 135 untuk panjangnya. Untuk yang dudukan 1 seperti ini, nah, seperti yang saya pegangin ini mempunyai panjang kurang lebihnya 80 cm. Untuk ukuran meja ini kurang lebihnya 100 atau 1 meter ya kali 55 itu. Jadi untuk semuanya yang pengen memesan bisa diaplikasikan dengan ruangannya muat atau tidak, pendukung atau tidak. Apabila ruangannya kecil, sempit, bisa dipesan yang model sudut. Kalau model seperti ini, yang model sudut tidak tersedia, teman-teman, yang model jari-jari seperti ini. Kita tersedia yang model blok atau model tertutup seperti ini ya. Oke, gitu. Untuk semuanya yang pengen tanya-tanya seputar permebelan, karena kita juga menerima pesanan berbagai jenis furnitur ya, dari mulai kursi tamu, almari, almari hias, almari pakaian, mimbar masjid, dan lain sebagainya, kita juga layani. Jadi untuk yang pengen tanya-tanya dulu atau pengen yang langsung pesan, bisa langsung chat WA di nomor yang ada di bawah ini tentunya, atau juga bisa langsung datang ke alamat kami di tepatnya di Desa Pelajan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Jepara, teman-teman semua. Oke ya. Oke, segitu dulu video kita kali ini. Terima kasih yang telah mengikuti video-video kita sebelumnya. Jangan lupa yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis ya, teman-teman. Bisa subscribe untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang tentunya. Oke ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.